investasi dari Amerika semakin hari semakin baik. Dan sekarang dalam data kami sudah. Ya, tadi saya mendampingi Bapak Presiden pertemuan dengan delegasi AS ASEAN Business Council. Tadi dari dimulai dengan pembicaraan dari Dubes Amerika, kemudian beberapa pelaku usaha yang pada umumnya mereka mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani kasus pandemi COVID-19 dan kemudahan berusaha bagi mereka. Sehingga sekalipun dalam keadaan COVID, usaha mereka tetap berjalan, dan karena itu dibuktikan salah satu di antaranya pertumbuhan ekonomi kita yang 5,4% dan inflasi di bawah 5%. Dan rata-rata sih mereka semuanya mengapresiasi kepemimpinan Bapak Presiden. Sekalipun kita tahu dalam kondisi global, ekonomi global juga tidak terlalu baik. Yang kedua, Bapak Presiden tadi mengundang mereka untuk menyampaikan bahwa silakan masuk ke Indonesia. Indonesia sekarang lagi fokus untuk masuk di green energy, green industry. Kemudian juga Bapak Presiden mengajak mereka juga untuk melakukan investasi di sektor kesehatan, digital. Dan tadi juga Bapak Presiden mengapresiasi bahwa investasi dari Amerika semakin hari semakin baik. Dan sekarang dalam data kami sudah nomor 4 setelah Tiongkok. Nah, hal yang lain adalah mereka juga tadi menyampaikan bahwa meminta agar proaktif bersama untuk mencari solusi teknis di tingkat lapangan ketika ada terjadi problem. Dan tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita akan melakukan langkah-langkah komprehensif terukur dalam rangka percepatan-percepatan dan kondisi investasi yang lebih baik.